Hello guys, welcome back to channel. Kembali lagi di channelnya Ardi Tuto Gaming. Oke guys, di video gua kali ini gua akan membahas lagi tentang tutorial ya, seputar tutorial. Oke, di video gua ini, gua bikin video ini karena ada salah satu subscriber gua lagi nih ya, yang nanyain, "Bang, gimana sih Bang caranya membuat custom room di Free Fire ya, di game Free Fire?" Oke, sebelum masuk ke penjelasannya ya, jangan lupa dulu di subscribe dulu channelnya Ardi Tuto Gaming, dan juga jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya. Jadi kalau gua lagi upload video terbaru gitu, kalian bisa yang pertama yang ngetahunya ya. Oke, dan juga jangan lupa ditonton videonya ya, banyak banget ya di video di channel gua ini ya, tentang tutorial lah dan tentang gameplay lah. Pokoknya kalian tinggal pilih aja lah yang mana kalian lagi butuhin video apa gitu, langsung kalian pilih aja, kita tonton aja. Dan jika merasa video saya ada yang bermanfaat, dan jangan lupa di like ya guys, dan jangan lupa di komen gitu kalau kalian mau nanya-nanya lagi kan, nanya-nanya seputar apa gitu kan, langsung tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan, komen aja. Oke okay? Oke, langsung kita ke pembahasannya ya. Di sini kalian gua akan ngasih cara ya membuat custom room di game Free Fire. Oke okay? Yang pertama-tama itu kalian harus punya apa ini namanya, ini gue lupa namanya ya, mana itu dia berada, apa kelihatan nggak di sini ya, mana ini. Yang pertama-tama kalian tuh harus punya guild ya, yang harus punya guild. Jadi karena kartunya itu ya, kita bikin custom room ini gunain kartu ya, sama kartunya itu apa, kalian harus masuk guild. Jadi biasanya sih itu kartunya itu dibagi dari guild ya, udah biasanya masuk di code, di surat ini ya, masuk di surat di sini. Biasanya jika kalian punya guild itu pasti ada dikirim di sini ya, jadi kalian bisa langsung klaim aja gitu. Tapi ya kayaknya nih ya, guildnya itu ya harus punya level-level tertentu ya, kayaknya harus level 3 baru bisa dapat kartunya itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya ya. Pertama-tama kalian tekan dulu apa mode-modenya di gamenya. Nah, di sini kita lihat paling bawah, pojok bawah sebelah kanan ya, itu ada tulisan kostum ya, kostum, dengan di samping kirinya itu ada gambar kayak kotak itu ya, kayak kotak. Nah, jika kalian mau bikin custom room, kalian harus klik custom. Nah, di sini kita lihat paling pojok bawah ya, paling pojok bawah sebelah kanan itu ada tulisan buat room dengan tulisan hitam dan dikelilingi tulisan anu ya, warna kuning gitu. Dan ini dia ya, kalian lihat itu kartunya, dan di sini saya cuma punya 5 kartu ya. Jadi di sini kalian bisa buat room ya. Tapi kalian harus punya kartunya ini ya. Jadi makanya itu saya katakan tadi ya, kalian harus bergabung di guild ya. Kalian harus punya guild. Jadi kartu ini nih hadiah dari guild, dikirim lewat pesan ya. Jadi beberapa hari sekali baru dikirim lewat pesan ya, itu hadiah dari guild ya. Jadi kalau kalian mau buat, tinggal kalian tekan aja buat room. Nah, di sini kalian bisa kasih nama roomnya ya, setelah kalian mau kasih nama room apa gitu. Nah, di sini gua akan kasih nama room gua apa ya? Akai, wes ya. Dan di sini jika room kalian itu nggak mau dimasuki sembarang orang ya, kalian bisa kasih paspor. Jadi nggak semua orang bisa masuk ya, cuma orang yang kalian undang doang bisa masuk. Dan di sini pasportnya itu harus nomor ya, kalian bisa kasih 5 ya, gitu ya. Jadi nggak bisa dia kalau nomor, nggak bisa dia kalau huruf, harus nomor.
Oke, dan di sini selanjutnya ada map ya, kalian bisa pilih, bisa purgatory. Wah, ternyata di sini masih ada purgatory ya. Dan ada Bermuda, kalian bisa pilih dua map ini ya. Jadi setelah kalian mau pilih yang mana. Dan di sini ada mode game ya. Di mode game ini kalian bisa solo, duo atau squad. Jadi kalian tinggal pilih. Kalian mau duo, kalian klik yang duo. Jika kalian ingin squad, kalian klik yang squad. Dan jika kalian ingin solo ya, kalian klik yang solo ya. Dan spektator ini penonton ya, yang bisa nonton di room kalian. Misalnya kalian ini mau bikin turnamen nih kan. Jadi kalau biasanya tuh ada yang ngawas-ngawasin turnamen itu ya, jadi ini di sini ya. Spektatornya itu bisa 4, 6, 8, 16. Jadi kalian tinggal pilih aja gitu kan. Dan di sini kita lihat selanjutnya. Sini HP ya, HP kalian bisa atur aja HP-nya. Di sini ada sampai 500 ya. 500 HP itu darah ya. Kalau kalian nggak tahu HP itu darah. Dan di sini kalau kalian di sini ada airdrop juga. Jadi kalian bisa aktifkan airdrop juga ya. Kalau kalian mau aktifkan kali klik iya. Kalau nggak mau ya kalian klik aja tidak. Jadi kalian tinggal kalian pilih gitu kan. The max saat jatuh tuh, jadi kalau misalnya kalian jatuh dari ketinggian gitu kan, lagi di atas rumah kalian loncat ke bawah tuh biasanya berkurang kan. Di sini bisa kalian tidak kan ya. Jadi kalau kalian jatuh dari ketinggian berapa meter pun nggak bakal berkurang ya kalau kalian tidak. Tapi kalau kalian mau kasih tetap kayak normal ya kalian iakan aja gitu kan. Dan di sini ada juga kendaraan ya. Kendaraan jika kalian ingin nggak mau di room kalian tuh ada kendaraan ya, jadi kalian tinggal klik aja tidak ya. Jadi kalau kalian klik tidak, jadi nggak bakal ada namanya mobil ya, mobil maupun motor di room kalian gitu kan. Dan di sini ada ammo terbatas. Nah, jadi kalau kalian tuh mau tahu ya gimana sih orang bisa dapetin es kepal, glowel dan granat nggak terbatas itu sampai beribu-ribu, pokoknya sampai muntah kalian ngeluarinnya nggak bakal habis-habis walaupun kalian cuma dapat satu gitu kan ya. Caranya itu di ammo tak terbatas ya, kalian klik aja tidak ya. Kalau kalian klik tidak berarti ammonya nggak bakalan terbatas ya. Tapi jika kalian klik iya, maka ammo kalian akan terbatas gitu ya, seperti normal biasanya, seperti main rank atau klasik. Tapi kalau kalian tidak, wah, bisa-bisa sampai es kepal kalian mau penuhin landman satu bermunda juga bisa ya kalau kalian pilih tidak ya. Oke, itu aja sih yang penting. Jadi kalian selanjutnya di sini ada, ah ini nggak penting ya. Jadi kalau kalian udah atur mau kalian gimana, kalian tinggal confirm dan kalian konfirmasi. Nah, inilah susahnya kalau kalian lagi mau bikin room ya. Error room penuh ini berarti room di Free Fire ini semuanya ada yang make ya, ada yang gunakan semua. Karena di Free Fire ini roomnya itu juga terbatas ya, jadi kalian nggak bisa gitu kan, nggak bisa bikin room banyak-banyak di dalam di Free Fire ini, cuma dibatasin ada beberapa doang gitu kan. Jadi ya bikin room nih tergantung ke hokian ya. Biasanya kalau jam-jam kosong itu, jam-jam kosong istirahat itu pasti banyak yang bikin room ya. Biasanya sih kalau di jam-jam siang habis tengah hari itu, soalnya kan biasanya banyak turnamen-turnamen tuh itu pasti gunain room ya. Dan juga malam hari itu juga pasti banyak juga ya. Jadi tergantung kehokian aja gitu kan, kalian bisa masuk roomnya atau enggak. Tapi kalau roomnya nggak penuh, kalau kalian konfirmasi itu langsung masuk di room ya, kalian langsung masuk. Jadi kalian tinggal undang invite teman kalian aja gitu kan. Tapi ini roomnya penuh, jadi gue nggak bisa nunjukin gitu kan. Tapi kalau kalian mau nanya sesuatu, jadi kalau kalian mau nanya sesuatu gitu kan, kalian tinggal komen di bawah aja gitu ya. Tinggal kalian komen aja yang kalian mau bingung apanya, bingung tentang apanya gitu kan. Ya, semoga video dari gue ini bermanfaat dan bisa membantu atau menolong kalian ya. Dan semoga kalian mau subscribe channel gue, oke? Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya. Jadi kalau ada video-video terbaru dari gue, kalian bisa jadi pertama yang tahunya ya.
Dan juga jangan lupa di like jika video ini bermanfaat, oke? Dan juga di komen aja ya, kembali lagi di komen aja kalau kalian bingung-bingung, oke? Oke, bertemu lagi di video gue selanjutnya. Salam boy dari gue. Bye-bye.